Hari ini kita mengadakan sesi latihan di tapak kosong ini. So saja datang lepak-lepak, tunjuk kamu ada drifter, ada yang professional drifter, ada yang baru belajar, ada yang perempuan juga sedang belajar drifting. So hari ini saja kita datang sini untuk tunjuk kamu. Ini adalah sesi latihan untuk drifting untuk kawan-kawan. Jom kita tengok drifting tu hari ini. Wah, tak wawang kecil lah.
好啊，加油啊！我给烧一个，我七级的，走了，走了，等下，等下，哦，再出来，走走，来，翻过来一点哈，来，等下，等下，等下，等下。 Begitulah tayar drifting. Memang bunuh tayar ha? Nasib baik tak letup loh. Ini adalah kira saya rasa dia baru belajar kot. Baru belajar pun pakai Subaru ah atau GT86 ah, Toyota GT86. Okay, itu dia Lee Mang Hong. Professional eh. Okay, mungkin ada orang yang tanya kenapa yang tadi punya kereta macam GT86 dia punya drift tak boleh pergi, tak boleh buat cantik, tapi ini S14 kenapa dia boleh pergi lepas tu boleh buat cantik dengan angle dia yang besar tu, macam mana dia buat. Sebenarnya ada berlainan, mungkin GT86 tu ada kereta stock, 100% stock, jadi dia tak banyak modified, jadi angle tak ada, power tak ada, semua setting kurang, pasal itu kereta on the road. Macam S14 itu adalah kereta yang buat drifting, memang angle ada. Lepas tu dia punya horsepower ada. Itu sebab bila dia push dia boleh pergi, dan bila suat overturn dia almost nak overturn, angle dia ada, angle kick dia ada. Jadi dia boleh push lagi. Itu sebab antara dua sebab adalah kereta siap setting untuk drifting dengan kereta harian adalah dua kereta yang berlainan, yang berbeza. So itu sebablah kita tengok street car yang main untuk weekend dengan professional drift car memang berlainan ya. Okay, ini satu lagi saya nak cerita. Macam tadi kita cakap pasal settingan, setting kereta, horsepower, angle semua ada. Tapi awak tengok yang merah punya 86 ni sebenarnya dari luar dia nampak macam biasa. Mungkin dalam apa dia buat kita tak pasti. Tapi cara dia buat adalah salah satu adalah yang penting adalah skill. Dia ada skill dan dia berani. Tengok cara dia pergi. Berapa laju macam ni. Dia tak berani pergi, tak berani push. Jadi bila you ada kereta tarik belakang, kalau kamu tak ada skill, kamu tak ada keberanian,
memang bukan senang untuk buat drifting ya. So drifting ni bukan semata-mata pasal kereta saja, tapi skill itu pun antara yang penting. Tanpa skill apa pun tak boleh buat. Okay. Okay, sekarang kita akan tengok. Ini adalah driver perempuan ah. Ladies driver, dia cuba belajar dengan BMW. Okay, dia masih belajar lagi tapi okey. At least dia dapat buat satu turn. Tapi dia tak dapat continuous dari dia turn ini, lepas tu continuous tak dapat. Dia boleh katakan almost tak ada spin out langsung. Okay, dia datang lagi GT86 merah. Banding drifting sekarang dengan dulu kan. Sekarang sebenarnya drifting adalah lebih penting kalau kamu semua boleh buat smoke lagi kuat, itu yang nampak dia punya drifting lagi menarik, lagi cantik dan lagi exciting untuk tengok. Kerana drifting sebenarnya ada satu hiburan. Dia bukan macam racing, you sampai dulu you menang, tak ada. Ini drifting adalah satu hiburan. Jadi bila dia buat hiburan, dia kena buat banyak action. Salah satu action adalah dia punya asap tayar keluar tu kena banyak. Itu sebab kalau orang tengok drifting, kalau yang D1 GP Formula 3 semua, dia akan tengok dia punya asap tayar tu berapa kuat dia burning, dia bakar tayar tu sampai berapa kuat dia punya asap keluar. Itulah salah satu kriteria untuk drifting ya. Itu dia datang lagi. Ladies driver, cuba lagi. Masih tak boleh. Tak apa, come again. Oh.
kereta 86 ini sedang buat setup lah. So dia ada masalah angle. So driver cuba study tengok apa masalah dan cuba buat setup. Kadang-kadang angle dalam drifting tu penting lah. Kalau tak boleh kan lah, macam ni lah, dia asyik spun aja. Driver professional ni, tapi kereta tu dia ini betul-betul setting kereta punya masalah ni. Tengok free practice untuk drifting di sini. So kita akan jumpa dengan jangan lupa, kalau ini support kami, beli baju Kazuto Garage di Shopee Store Kazuto Garage. Okay, inilah original merchandise Kazuto Garage, dan harap kamu semua boleh support channel kita dengan pembelian baju Kazuto Garage di Shopee Store kami. Okay, jangan lupa support kami dengan beli merchandise original dari Kazuto Garage, dan kita akan jumpa kamu di next video, dan kita akan bawa lebih banyak lagi konten-konten yang menarik untuk kamu. Okay, jumpa di next video. Bye.